Singapura ingin memenangi perlawanan malam ini, pertahanan dan juga midfield mereka perlu lebih fokus ataupun disiplin bagi menangani ataupun cuba mematahkan asakan yang dilakukan oleh JDT. Raim Lebel mencari Paulo Zozé, peluang Paulo Zozé! Jaringan pertamanya pada musim ini dalam kempen Piala Malaysia adalah di peluang akhir. Paulo Zozé meletakkan JDT 2 gol di hadapan. Satu pertemuan yang cukup baik dari JDT. Paulo Zozé menyimpan jaringan hinggalah ke final meskipun melakukan assist yang banyak dalam kempen Piala Malaysia. Namun jaringannya hari ini barulah Paulo Zozé percaya untuk menghasilkan jaringan. Jadi jaringan yang cukup baik disempurnakan Paulo Zozé. Ya, tugas yang baik oleh pemain yang baru dimasukkan Hadin dengan hantarannya kepada Ryan Lambert. Garisan pertahanan JDT agak tinggi ketika itu dan membenarkan Paulo berada dalam posisi onside. Hantaran yang cukup sempurna. Kemudian sentuhan pertama yang lebih baik. Dan satu jaringan dengan kaki kirinya yang kita tengok 10 kali dalam Liga Super telah percaya dia lakukan dalam Piala Malaysia dan dalam akhir Piala Malaysia. Paulo Zozé melengkapkan jaringan kedua KL City di separuh masa yang kedua ini. Dia akan mencipta sejarah sebenarnya sebagai kapten pertama bukan pemain tempatan yang dilakukan, yang dimiliki